Halo Bos Bis, di video kali ini Otong mau sedikit sharing bagaimana cara pakai Grab Just Tip ya. Oke, langsung aja buka aplikasi Grab, kemudian scroll bagian pinggir. Di sini ada pilihan Just Tip, diklik satu kali. Kemudian kalian tinggal pilih di bagian kolom atas. Ini adalah tempat kita ambil barangnya ya, kurir ambil barangnya. Di sini bisa isikan alamat kita, atau kalian bisa langsung aja di bagian sini tuh ada explore nearby. Kalian tinggal pilih aja kalau misalkan memang kita mau beli barang di toko yang ada di sini. Kalian bisa langsung aja klik misalkan ke Alfamart ya, di sini kita klik ke Alfamart. Detailnya ini nggak usah diisi nggak apa-apa, atau diisi juga nggak boleh ya. Itemnya misalkan kita mau beli apa nih, misalkan beras 5 kg. Satu aja estimasi harganya di sini berapa, misalkan 62.000 misalkan ya, seperti itu. Sini boleh special transaction-nya diisi atau enggak juga enggak apa-apa, klik next. Nah, di bagian sini di bagian bawah itu adalah tempat lokasi tujuan untuk maaf dan. Nah, di sini ada lokasi tujuannya. Kalian tinggal isikan aja lokasi tujuannya. Kalau udah tinggal kalian klik next dan pilih metode pembayaran di sini. Bisa pakai cash, OVO Cash, atau metode yang lain bisa ya. Di sini ada biaya lainnya ya. Di sini ada applicable fees 17.000, jadi ditambah tadi yang estimasi harga jadi 79.000, tinggal klik book a delivery. Oke, itu dia, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.